Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 17:03. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja di bagian detik 1:04. Klik aja tanda plus di bawah, pilih bagian teks, dan tulis saja one. Jika sudah, kalian pilih saja yang logo abu-abu di kanan atas, ubah jadi putih. Yang bagian robot regular, kalian tinggal ubah saja menjadi font yang ini ya. Untuk cara dapatinnya, kalian pilih lihat semua font, pilih pencarian di atas, dan tulis saja Josephine. Nah, jika sudah geser aja dan pilih yang ini guys, Josephine Sunball. Dan kalian tinggal pilih saja pojok kiri atas ini sekali klik supaya teksnya ke tengah. Jika sudah, kalian checklist di pojok kanan atas ya. Nah, kalian tinggal perpanjang aja teksnya sampai ke bagian detik 6:13 menggunakan yang ini. Kalian tinggal kembali ke awal, detik 1:16, pilih bagian move, pilih yang ketiga, kalian zoom aja dulu teksnya. Untuk besar kecilnya kalian sesuaikan aja dengan yang kalian mau ya guys ya. Jika sudah kalian tinggal kembali dan pangkas semua sesuai bit. Dan kalian tinggal klik aja teks yang kedua, kalian pilih bagian edit teks, hapus semua teksnya, ganti dengan 2. Checklist, yang ketiga ganti dengan 3 ya atau 3. Nah begitu juga dan yang keempat. Dan untuk yang terakhir ini, kalian tinggal sesuaikan dengan nada soundnya atau nada lagunya ya. Jika sudah, kalian tinggal checklist aja di pojok kanan atas. Nah ini misalnya, bentar guys, ini misalnya panjang kayak gini atau dua susun, kalian tarik aja yang bundar hijau ini ya guys ya, seperti ini. Nah, dan checklist aja. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, kecilkan aja guys. Untuk bagian teksnya ini, kecilnya bebas. Kalian mau kecilkan kayak gimana. Nah, contoh kayak gini aja saya. Nah, ini tuh kayak gini aja saya untuk teks yang ke akhir ini. Ke bagian akhir lah gitu ya. Nah, jadi untuk yang akhir tuh lebih kecil. Untuk yang di awal sini, 1, 2, 3, sampai 4 ini agak sedikit besar guys. Oke, ini udah jadi untuk bagian teks. Kita tinggal masuk aja di bagian detik 6:13, tambahkan foto yang beda ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal pangkas saja. Di sini, kalian tinggal pangkas di bagian detik sekitar sini ya. Nah, pangkas di sini. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys. Nah, di bagian detik 7:25 ya. Kalian kembali aja, kalian tambahkan aja foto yang beda guys. Nah contoh saya menggunakan foto ini. Jika sudah kalian tinggal perpanjang lagi sedikit, sedikit aja ya panjangkannya. Nah masuk di bagian sini di awalan, kalian tinggal tambahkan lagi foto yang beda. Jika sudah kalian tinggal perpanjang lagi sedikit. Nah masuk di awalan sini lagi, tambahkan lagi yang beda. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang lagi sedikit. Tambahkan lagi foto yang beda di bagian sini. Nah, jika sudah, ini panjangkan lagi sedikit. Tambahkan lagi foto yang beda di sini, guys. Nah, ini kalian tinggal pangkas saja kalau yang di akhir ini kita tinggal perpanjang aja. Nah, jika sudah kembali ke awal. Nah, kalian klik dulu foto yang bagian paling bawah ya.
kalian tinggal pilih blending. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian sini, guys. Nah, pilih blending, kalian tinggal tandain aja di bagian sini dan di paling akhir ubah jadi 0. Nah, begitu juga untuk bagian foto yang di atas, kalian klik, pilih bagian blending, tandain di bagian sini ya. Sesuaikan dengan yang di bawah, guys, tandain di sini. Nah, sekitar di bagian sini itu. Sorry, guys. Nah, jadi itu paskan dengan yang di bawah, kalian tinggal pilih blending lagi, ubah jadi jadi di sini 100, di awal sini 0. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini, guys. Nah, jadi kayak pergantian foto gitu ya. Begitu juga untuk yang di foto yang berikut ini. Nah, supaya lebih mudah, kalian klik aja foto yang paling atas, tandain di sini. Begitu juga dengan foto di bawah, supaya lebih mudah ya. Nah, klik aja fotonya yang di bawah, pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Dan foto yang di atas, pilih blending, tandain di akhir, dan di awal 0. Nah, begitu juga dengan yang ini. Sampai di akhir ini, guys ya. Ntar guys. 0, sini 100. Sini 0, di sini 100. Nah, pokoknya sampai di akhir kayak gitu, guys. Oke. Nah, ini yang paling akhir kita pilih bagian blending aja, tandain di sini, di akhir sini jadi 0. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini ya. Saya di sini saya putar dulu ya, guys. Saya cek kalau udah bagus hasilnya. Oke lah. Ntar ya saya cek dulu ya. Nah, oke ya, itu sudah kayak gitu untuk awalannya, guys. Jika sudah, kita kembali ke awal aja. Nah, di sini kalian tinggal klik tan semua fotonya sampai checklist, dan kalian tinggal gabungkan deh menggunakan di tengah atas ini. Nah, jika sudah digabungkan, kalian klik aja bagian grupnya, kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian sini ya, dan di bagian awal sini kalian zoom sampai 1500, guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih kayak gini. Kembali, kalian tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, guys. Pilih saja bagian distorsi, dan kalian pilih ubin ya, atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan aja lagi. Kalian tinggal pilih bagian buram gerak, guys, di bagian blur. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing. Untuk bagian sudut 90. Untuk bagian frekuensinya 50. Dan bagian magnitude ubah jadi sekitar 15 saja ya. Kalau mau lebih turun lagi nggak apa-apa. Jika sudah kembali, kalian tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian blur dan pilih bagian linear stick, guys. Nah, tandain aja di tengah sini ya. Tandain di tengah sini 0. Di awal 15. Masuk tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih full aja. Kembali, pilih aja titik tiga ini dan gandakan. Klik saja linear stick yang di bawah. Untuk sudutnya 90. Jika sudah kembali, kalian tambahkan aja lagi efek. Pilih saja bagian move lagi, pilih pemindahan acak. Pemindahan acak, tahan, geser di bawah, nyombang-ambing aja ya. Klik aja pemindahan acaknya. Nah, tandain di tengah 0. Di bagian awal jadi 125, guys. Tahan kawal, masuk tengah sini, pilih kurva yang ketiga full. Begitu juga evolusi semuanya, guys ya. Tandain di tengah 0, di awal sini jadi 125. Semuanya pokoknya kayak gitu, guys. Untuk kurvanya juga sama. Kok kembali mulu dia?
Nah, nanti tuh kayak gini hasilnya, guys. Oke. Nah, ini untuk bagian ini sticknya diaktifkan kalau kalian matikan tadi. Nah, nanti tuh hasilnya kayak gini, guys. Ini nge-lag ya, guys. Sama ada lag. Nah, kayak gitu hasilnya. Pokoknya tuh kayak gitulah hasilnya ya, oke. Nah, oke, ini kan udah jadi. Kalian tinggal kembali aja ke bagian awal ya, guys ya. Nah, di bagian titik 6.13 kalian tinggal tambahkan saja untuk mentahan, guys. Mentahannya itu yang butiran ya, atau kayak partikel gitu. Nah, yang ini. Nah, untuk mentahan ini kalian tambah saja di bagian akhir ini, guys. Klik aja mentahannya, pangkas menggunakan yang ini. Dan kalian pilih move, pilih yang kedua, kalian tinggal ubah saja menjadi seperti ini. Plus 90 ya. Bentar, guys. Nah, plus 90. Jika sudah pilih yang ketiga, kalian zoom aja deh. Sampai besar pokoknya, guys. Sekitar 5000-an ya. Nah, 5000 kayak gini, guys. Oke. Kalau mau lebih juga boleh, nggak apa-apa. Jika sudah, kalian kembali aja, kalian pilih blending, pilih bagian cerahkan dan pilih screen. Oh ya, untuk mentahannya kalian dapatkan di pin komentar ya, guys ya. Nah, jika sudah kembali, ini udah jadi ya. Kalian tinggal kembali ke paling awal dan tambahkan aja deh CC atau coloring. Untuk CC-nya nanti saya sediakan 2 aja ya. Nanti kalian tinggal pilih mau pakai CC yang berwarna HD-nya gitu atau pakai CC yang kayak hitam putih gitu ya, CC dark namanya. Nah, nanti itu ada CC-nya 2. Nah, CC yang dark itu yang ini. Untuk CC darknya itu yang ini. Kayak gini bentukan modelannya untuk CC yang dark ya. Kalian tinggal pilih saja semua layer. Pilih yang ini ya, pilih semua layer. Dan kalian tinggal hapus untuk bagian foto yang paling bawah. Pilih yang ini. Dan kalian salin 8 layer. Jika sudah kembali. Nah, untuk bagian CC yang apa namanya, guys ya, yang bukan dark itu yang kayak gini dia. Nah, kalau bukan yang darknya itu seperti ini ya, supaya sama fotonya, jadi tidak beda nanti CC yang biasanya tuh kayak gini. Oke, dari kalian aja jadinya nanti, guys, mau pakai yang mana. Oke. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja, pilih proyek yang paling atas kalian buat, dan kalian tinggal pilih aja bagian yang ini, tempel aja deh 8 layer. Misalnya kalian ada 8 ya. Jika sudah, perpanjang ini, kalian tinggal pangkas ini sampai di bagian sini, guys, menggunakan yang ini. Nah, ini udah jadi ya, guys ya. Nah, di sini kan, di sini saya pakai CC-nya tuh yang dark ya. Oh ya, misalnya kalian tidak mau pakai yang darknya, kalian tinggal ini aja nih, yang kedua dari atas ya, kalian tinggal klik dan hapus aja, guys. Nah, itu sudah tidak dark ya. Ini yang biasa-biasanya aja, guys, gitu. Misalnya kalau kalian mau pakai yang CCHD itu yang kayak agak berwarna gitu kan, biasa itu teksnya berwarna gitu, guys ya, jadi lebih cerah gitu. Nah, tadi kalian pakai CC yang enggak ada gitu ya. Jadi dari kalian aja gitu mau pakai yang mana aja, oke? Nah, ini jadi tuh kayak gini aja sih, simple kali ya, guys ya. Untuk di awal ini karena di bagian awalnya ada ininya, di sini saya mau pangkas di sini supaya saya kasih. Saya kasihkan CC untuk teksnya boleh, guys. Bagus itu maksudnya, guys ya. Saya tidak pakai bagian teksnya, jadi itu untuk teksnya saya biarin kayak gini, polosan ya. Untuk teksnya nanti pas kesini baru ada CC-nya. Oh ya, guys, untuk kalian yang misalnya tidak mau pakai apa ya, guys ya, lengkungan gelombang, ini kalian klik aja yang paling atas, hapus aja ya. Nah, itu nggak bakalan ada lengkungan gelombangnya, guys. Nah, jadi itu hanya ini aja, kayak begini aja gitu ya. Oke, ini sudah jadi ya, guys, ya, gini doang. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30-nya jadi 60 dan export ya. Nah, oke, mungkin sekian, bye. With the girls.